Selamat malam guys. Aduh, saya ngos-ngosan. Kita di depan sana ada Henna Hotel. Kita mau ke dalam. 3 hari kita nginep. Kita lihat ya dalamnya. Itu dia. Resepsionnya itu robot loh guys. Di Henna Hotel. Lihat. Dari sini belum bisa lihat di dalam room. Let's go nih. Come on. Ini dia hotelnya di Myeongdong. Ya. Harus. Ya. Oke. Go. Situ dari hotel itu kalau kita booking ada mereka kirimin kita nomor yang harus kita akses. Itu dia, jadi resepsinya nggak pakai orang, pakai robot. So, tadi itu waktu ini kartunya keluar dari sini. Kalau udah ada ini ya, sudah sign up, jadi ambil kartunya dari situ. So, itu dia. Kalau butuh pertolongan ngomong aja press di situ, nanti resepsionis amin pegawainya stafnya akan datang untuk bantuin kalian kalau kalian kewalahan dengan check innya seperti itu. Keren kan? Ini kalau mau minta tolong staff call phone if you need help, karena kebanyakan agak ini, tapi check innya gampang kok pakai mesin itu. Itu dia. Gitu guys. Welcome to Henna Hotel. Let's go honey. Henna Hotel ini punyanya orang Jepang. Actually, Japan. Dia ada matanya sebetulnya di dalam ya. There you go. Paspor namanya. Itu dia. Seperti biasa ya, kalau mau naik pakai kartu dulu ini. Situ terus tadi lantai 4. What number? Jadi separate. Oh, kecil ya di dalamnya ternyata. Kecil, ada toilet. Oh. Jadi toiletnya pisah dengan. Oh, actually they have bathtub in here. Kecil sekali guys. Terus ini. Ini sebetulnya kita minta queen. Did you ask for queen or single? Double. Double.
dikasih begini. It was sold out, and then I asked to customize it to one single, but we didn't. One single. This is a single. No wonder. It's okay. I can move out. Sebenarnya itu bisa dirubah. Move over? Semuanya serba robot di sini. Ya, tapi ya staff ininya. Luggage. Simple sih. Jadi ini di bawah ada apa? Ini ada refrigerator ini. Ya. Terus ada safety box di sini. Ini seperti itu. Di dalamnya standar ya. Murah loh hari ini, cuman 3 hari karena bukanya ini baru bulan what a year? This year? Oh, 4 bulan yang lalu ini buka. Jadi seperti itu keadaannya. Termasuk hotel yang murah untuk liburan yang super budget. Kalau on budget ya kalian bisa nginap di sini. Keren robot ininya, resepsionnya. Jadi kayak Siri ya ininya. Kalian bisa ngomong, kalian bisa pesan seperti misalkan suruh matiin lampu, namanya Genie. Ada musik juga. Jadi bagus loh ininya. Ininya kantornya di Jepang. Ini perusahaan Jepang, ini hotel Jepang. Udah betul nggak ya saya ngomongnya? Ini hotel Jepang ya. Jadi, tahulah kalau di Jepang itu di dalamnya kecil-kecil ya, desain bangunan apa kecil-kecil. Lagian ini daerah Myeongdong, kecil ini daerahnya. Hotel-hotel banyak yang ini. Itu ada berbagai macam bahasa sih sebetulnya, bukan cuma Inggris dengan Korea. Berbagai macam bahasa. Jadi kalau control light-nya juga ada dari sini, control temperature ruangan, heater, televisi, remote-nya semuanya ada di sini. Walaupun remote TV juga ada di situ. Tuh, yang ketuk pintu itu robot lah. There you go. Itu yang bawa robot. Tuh. Yang bawa ini receive. Bye bye bye. Good job. Thank you. Returning to the base station. Take care. Moving to the best station. Leading to the destination now. Okay. Thank you, Baba. Tadi dia ketuk pintunya bok bok. Jadi makanan apa semua dibawa sama robot. Yeah, we didn't need that. I want to see how it look. Ooh. Oh, jadi dia pesan tadi ketuk pintu pakai itu pak pak. Jadi kita sukses. Sebetulnya tadi kita udah punya dua. Kita punya dua, cuman kita mau ini aja. Mark penasaran dengan robotnya. Jadi kita punya bathrobe now. No honey, you have to hanging it. Doing it properly. So, begitu. Kalau kalian datang di sini, kalian bisa order apa aja yang bawa robot. Gitu guys.
Ini di luar hotel, kalian bisa lihat itu. Banyak guest house sekelilingnya juga, di depannya ada GS25. Kalau kalian ini jadi suasana hotelnya gampang. Tuh, Hena Hotel di sana ya. Kita jalan-jalan ke Myeongdong yuk. Depannya ada makanan banyak. Actually posisinya mantap. Jadi hotel ada no. Oh, Daiso. Show Daiso di atas sana. Biggest Daiso. Iya. Jadi kalian kalau dari Daiso itu hotelnya ada di sana. Daiso ya harus nyebrang jalan ya. Kita ke bawah yuk. Ke Myeongdong Shopping Center, Shopping Street, Cosmetic Shopping Street. Jadi ya dari atas terus ke bawah sana. Lihat, lihat di bawah sana banyak banget light-nya. Lihat ini kosmetik. Ke bawah mau beli waffle. Oh, di sana lihat Christmas tree-nya guys. Oh, apa deh? Lihat Lotte Plaza-nya. Mana ada se Christmas tree? Happy New Year guys. Selamat sore. Malam. Malam. Lihat depan sana keren ya. Crown Park Hotel, honey. Di atas sana guys, di atas sana, di sana ada bangunan keren di sana. Di sana guys, kita ke sana, depan sana. Thank you.
lihat orang-orang antri untuk ke depan sana ambil foto selfie. Ini selama bulan Desember ya. Cari Endon Street. Itu dia guys. Ke sana dingin banget guys, minus 3. Look at this all man. It's Adidas. Kita kembali ke move. Selamat malam guys, we're in Myeongdong. We're just out there walk around. It's pretty good, but it's quiet, you know? It's really quiet. Because I can hear it. Kita kembali ke hotel guys. Hi guys, selamat malam. We've had a nice day. Nice walk around. And it's only day one. We've got two more nights. So peace out everyone. Peace and love. Everyone look after each other. Take care everyone. Okay, makasih guys. Okay, makasih guys. Sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.